Sebanyak 195 pesilat ikuti turnamen pencak silat di Kota Singkawang. Turnamen pencak silat yang digelar IPSI Singkawang ini diharapkan melahirkan bibit-bibit yang dapat mengukir prestasi di kancah nasional. Sebanyak 195 pesilat yang berasal dari Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah mengikuti turnamen IPSI Cup Singkawang tahun 2023. Sekretaris IPSI Singkawang, Eko Subianto, mengatakan pencak silat yang dilaksanakan di Kota Singkawang ini diikuti peserta yang berasal dari perguruan-perguruan daerah masing-masing. Ia menambahkan, untuk kelas yang dipertandingkan pada turnamen tersebut, diantaranya kelas laga yang terdiri dari kategori remaja dan kategori orang dewasa. Cabang IPSI Kota Singkawang merasa senang dan bangga sekali bisa menyelenggarakan kegiatan turnamen pencak silat IPSI Cup Kota Singkawang yang diikuti oleh perguruan-perguruan yang ada di wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Mempawah, di mana total peserta yang mengikuti kegiatan turnamen ini sejumlah 195 peserta, di mana kelas-kelas ini pertandingan adalah semua kelas laga. IPSI Singkawang berharap dengan adanya turnamen tersebut dapat melahirkan bibit-bibit atlet yang dapat mengukir prestasi dan mengharumkan nama Kalbar di kancah nasional, apalagi dalam pertandingan tersebut difokuskan kelas laga yang sangat berpotensi mendulang emas bagi Kalbar di ajang PON nantinya. Tim Liputan TPR Kalbar melaporkan.